Kemerdekaan adalah manifestasi pada sebuah perjuangan untuk membebaskan diri daripada penjajah. Penjajahan membawa pada perjuangan dengan penuh jerih tenaga dan minda. Biar putih tulang, jangan putih mata. Bak kata Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Merdeka itu bukan satu yang mudah didapati, melainkan ianya dikehendaki untuk mendapatkannya dengan cara pengorbanan yang sebenar. Tanggal 31 Ogos tahun ini, genaplah 59 tahun negara kita mencapai kemerdekaan. Kedatangan bulan Ogos setiap tahun begitu sinonim sebagai bulan kemerdekaan negara, bulan memperkukuhkan jati diri dan semangat patriotisme. Menyelami erti kemerdekaan dengan menyusuri lembaran sejarah bangsa akan menyedarkan seluruh rakyat betapa perjuangan kemerdekaan itu tanpa henti. Pengorbanan generasi terdahulu perlu menjadi inspirasi untuk kita terus berpusing ini menjadi bangsa yang maju dan modern. Sehati, sejiwa, tema kemerdekaan tahun ini memberi seribu makna kepada masyarakat negara yang dibilangkan. Oleh itu, kemerdekaan lebih bererti apabila rakyat hidup dengan aman, harmoni, negara terus membangun dan maju. Itulah artinya sebuah kemerdekaan. Merdeka! 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 Merdeka!